Testing karburator SKW Basic Satria FU nomor 1829 buat Diki Ferdiansyah di Bedahan Sawangan Depok, Jawa Barat. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Ini bikinnya urut ya. Oh, ini belum. Ini belum. Yang sudah ini. Mohon bersabar ya, yang di belakangnya ini bonus kaos ini. Diborong sama Rizky Sultan dari Surabaya. Dan Muhammad Effendi ini juga bonus kaos. Ini karet cupin LED-nya mau dibeli sama siapa itu lupa saya. Badrus ya. Tapi kesamber ini cuma tinggal satu biji aja disamber oleh Rizky. Oke. Mohon bersabar ya yang di belakangnya seperti biasa ini. Tokcer tanpa bantuan pelintiran gas. Tandanya mesin kompresinya padat. Mesin kompresinya padat, tidak butuh pelintiran gas. Langsung mesin sudah bisa hidup. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Langsung turun ya. Jadi kalau cepat naik lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gasnya gradual naik ya. Enak dimainkan gasnya. Stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu. Tidak lupa Mas Diki Ferdiansyah wajib ya lihat YouTube saya, diketik judulnya 577 titik karburator Skywave Basic karburator Satria FU edisi perdana. Sebab di sana saya bahas tentang ini. Adapter kabel gas dari saya ini cara pemasangannya dengan baik dan benar. Contohnya itu seperti ini. Tahu mana ya? Nah, bentuknya seperti ini. Di sana saya panjang lebar ceritakan tentang cara pemasangan, juga adaptif sekali ya untuk kabel gas apapun bisa. Kabel gas yang bekas karbu PE atau E-ring yang sudah pendek, yang sudah potongan, tidak perlu acara membeli kabel gas. Langsung pakai adaptor kabel gas saya ini dengan benar pasti bisa nyambung. Oke, ini kritis ya jamnya. Harus bungkus-bungkus, harus kirim. Mungkin ini nggak sempat ya. Mungkin hanya sampai sini aja. Besok saya lanjutkan. Mohon bersabar ya Muhammad Effendi, Rizky, dan ada yang KLX. KLX masuk orderannya. Oke, sekian saya usudahi untuk malam ini ya. Saya bungkus-bungkus di empat ini supaya berangkat duluan. Sebab sudah larut malam. Oke, sekian. Terima kasih dan selamat menikmati.